dipersembahkan oleh panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Filosofi inilah hingga kini tetap aktual bagi masyarakat Baduy di pedalaman Lebak. Sebagai penyeimbang ekosistem alam, suku Baduy sangatlah menghargai alam semesta yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Hanya obor dan lilin yang digunakan oleh suku Baduy untuk menerangi jalan dan rumah mereka. Listrik tidak diperbolehkan di Baduy dalam maupun luar. Inilah Indonesia, kaya akan adat dan budaya yang harus kita lestarikan. Renita dari Indonesia Metro TV. Iya, iya. Makasih, Mangga. Terus apaan? Nah, karena sekarang sudah ketemu dari perwakilan dari Baduy Dalam, karena kan pemirsa mungkin saya menjelaskan sedikit, kita sebagai pengunjung atau tamu tidak bisa untuk masuk ke Baduy Dalam. Jadi saat ini perwakilan dari Baduy Dalam di sini berbincang dengan kita. Jadi mungkin Pak, saya mau tanya nih, bisa diceritakan ada perbedaan-perbedaan apa lagi? Iya, perbedaan Baduy Dalam sekarang Baduy Luar bisa ditempo tina perbedaan pakaian, bisa oge tina perbedaan imahna. Oke, jadi pakaian dan rumah. Misalkan pakaian Baduy Jero jeung Baduy Luar aya ciri khas nu berbeda. Baduy Luar batik biru, mun Baduy Jero mah polos putih ket kepala. Nah, eta perbedaan eta dina pakaian. Upami rumahna, upami Baduy Jero mah tanpa paku, hanya diikat ku tali, dipasek, menghadap dua arah ke kaler jeung ka kidul. Kaler kidul itu utara selatan. Utara selatan. Utara selatan. Ya. Terus sederhana pintu satu, itu perbedaan mengenai rumah. Rumahnya, iya. Tradisi Baduy Dalam keluar memang oge perbedaan. Upami Baduy Dalam mah kemana-mana tetap jalan kaki. Gitu. Kaki. Tapi boleh Lumpang. Ya dari Baduy Dalam untuk misalnya ke kota, ke Jakarta gitu. Tiasa, boleh ya, tiasa, tapi tiasa. Tetap harus jalan kaki. Jalan kaki. Nah, yang terakhir kalau mengenai masalah pendidikan, kan saya lihat juga di sini kan banyak anak-anak. Itu bagaimana ya, apakah mereka juga di sini baik Baduy Dalam dan luar, ada seperti pendidikan sekolah yang mereka bisa formal belajar baca dan menulis atau bagaimana? Ya, pendidikan secara adat, lembaga adat menitipkan kepada masyarakatnya kalau di bawah umur itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Orang tuanya yang mengajarkan. Nah, berarti kalau untuk orang remaja dewasa ke atas adalah masing-masing kampungnya ada tokoh, ada kalau di dalam ada jarot tangtu, di masing-masing kampung Baduy Luar ada jarot tujuh, di kampungnya ada sebut kolot lembur, itulah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Untuk baca tulis memang secara adat tidak formal, tetapi untuk apa namanya kebutuhan sekarang sudah pernah seringnya pengunjung, tulis pun penting dan butuh, tapi ada ukuran-ukurannya. Dipersembahkan oleh